Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Mama Eji. Hari ini kita masih dalam edisi menjaga berat badan tubuh tapi tidak kelaparan. Nah, resep kita kali ini adalah brokoli cake. Jadi bisa untuk sarapan atau camilan di saat kita lapar. Tapi camilannya tetap sehat ya teman-teman. Hidup sehat, happy day. Ya. Sini. Iya. Lihat Nana. Yuk. Tuh lihat tuh. Halo, tenang. Apa kelihatan? Mana Ayuka? Ayukanya mana? Lihat. Mukanya mana tuh? Coba lihat dulu. Halo, bilang nak. Halo. Selamat pagi. Brokoli. Brokoli. Yuka suka brokoli. Mana mukanya Yuka? Coba tunduk, tunduk sayang. Lihat ke situ. Intip. Mana? Ayuka mana Ayuka? Halo, bilang nak. Ayuka baru bangun tidur. Hidup sehat. Happy day. Happy day, yang kenceng dong. Hidup sehat. Happy day. Yeah. Tuh. Nanti Ayuka makan ada, ini ya. Ada cabenya. Iya, ada cabenya. Tapi nanti Ayuka nggak usah pakai cabe. Brokolinya aja, ya kan? Ya. Sedap. Tuh. Wow, cium. Enak. Sedapnya. Gimana sayang? Sedapnya. Nah, jadi sudah tahu Ayuka. Iya. Tahu Ayuka. Satu lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Bagaimana sayang? Empat sudah selesai. Gimana sayang? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Hidup sehat. Happy day. Thank you. Bye bye. Babenya gimana? Bye bye. Okay, kita lanjut ya teman-teman. Tadi Ayuka baru bangun tidur. Tiba-tiba dia muncul di dapur. Itu bahannya kita menggunakan tahu. Mama Iji menggunakan 4 buah tahu, jamur, dan brokoli. Nah, ini bahannya mudah dan simple ya teman-teman. Telur 5 butir dan bawang bombay secukupnya, itu 1/4 aja. Kita potong-potong. Dan daun bawang juga dipotong-potong, diiris halus, serta cabai merah besar. Untuk garnish, dimakan juga gak apa-apa sih, lebih enak kan? Jadi biar agak ada pedes-pedesnya sedikit, tapi tidak banyak, hanya 1 buah. Kalau mau lebih ya gak apa-apa. Ini kita iris, menyerong seperti ini. Nah, kita beri nama brokoli cake karena tadi bentuknya seperti cake atau muffin ya. Kali ini sangat baik untuk yang lagi berdiet ataupun tidak. Jadi baik untuk semua kalangan dari anak kecil sampai dewasa dan manula. Nah, tahu bahannya dari kedelai, jadi mengandung lemak nabati. Sedangkan di dalam brokoli tadi banyak mengandung vitamin dan mineral.
baik untuk antioksidan ya teman-teman. Telur mengandung protein. Jadi semuanya udah komplit dan aman. Nah, untuk bumbu-bumbu tambahan lainnya tinggal ditambahkan lada, garam, gula, penyedap sedikit kalau ingin menggunakan penyedap. Kalau enggak masalah karena rasanya juga udah enak banget karena tadi kita menggunakan bawang bombay dan daun bawang. Kita aduk terus sampai telur dan tahu tadi menyatu. Lalu masukkan bawang bombay dan daun bawang. Kalau cabenya enggak, nanti untuk garnish di bagian atas aja. Nah, ini Mama Eji sudah menyediakan loyangnya. Kita olesi seperti itu tuh dengan mentega. Tadi menteganya memang agak lebih banyak supaya cita rasanya biar lebih gurih. Udah, kita tuang, masukkan semua. Ternyata hanya cukup sampai 4 loyang karena ini ukurannya lumayan lebar dan dalam nih teman-teman. Lalu beri topping brokoli, jamur, dan potongan cabai. Siap di oven selama 30 menit karena ini tadi adonannya tebal. Kalau enggak hanya 20 menit dengan suhu 150 derajat. Ini sudah selesai. Nah, siap kita santap. Wah, ini rasanya endol, kenyal-kenyal. Pokoknya enak deh. Selamat pagi. Ayuka mau Sarah? Pam, ini belum mandi. Nah, ini teman-teman sudah jadi cake brokoli. Ayuka suka apa? Brokoli. Oh, suka brokoli. Suka cabai enggak? Cabainya suka enggak? Pedes. Oke. Sampai bertemu lagi di cerita Mama Eji selanjutnya. Hidup sehat. Happy day. Happy day. Dadah. Dadah. Mana dadah? Dadah Ayuka. Dadah Ayuka. Dadah Ayuka. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di cerita Mama Eji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat, happy day. Dadah.